2, 3. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azim Azha. Akan membuat kerja khusus keramasannya, iaitu pengangkasan ontologi yang diberi oleh Puan Rosdiana. Saya akan interview seseorang, iaitu Umo. Kau nak kena cut juga sekarang. Okay, umum nak tanya lah kan. Umum bagilah nama umum apa tu, tapi dia kata umum. Asal dari mana? Lepas tu apa cerita-cerita umum, apa kena umum, cuma cerita nama penuh, umum yang ni umum 18. Lepas tu video ada cerita-cerita apa umum punya tempat kelahiran umum, mana asal Kedah. Lepas tu cita-cita kami nak kalau boleh kan nak cikgu, tapi kan kami dah ni kan, okay. Islam tak boleh lah kalau tak boleh masuk ni kebenaran tu. Okey, umum kata cita-cita umum nak jadi cikgu kan. Lepas tu cuba umum, kenapa umum masuk dekat USAS? Sebab saya tahu umum ambil kos apa? Pengajian Islam. Pengajian Islam. So kenapa umum ambil kos pengajian Islam ni, tapi kenapa umum tak masuk untuk macam maktab ke, kursi ke, untuk menjadi seorang cikgu? Saya masuk USAS tu salah satu faktor sebab tok kami di situ. Abang kami suruh kami di situ sebab kami nak faham. Kami kan nak jadi cikgu tapi tak boleh. Sebab kan punya keputusan pun macam biasa-biasa je. Okay, selain tu, biar tahu umum, apa makanan kegemaran umum, makanan kegemaran yang ni, kami suka makan, kami tak tahu kami suka makan apa. Kami suka ais krim. Lepas tu, apa tu lagi? Minuman kegemaran umum. Minuman kami suka minum ais. Okay, selain tu, Azhar tahulah, sebab umum masa Kedah kan, kenapa umum pilih untuk mengaji di Mesti Ustazah Shah? Lepas tu kenapa umum ambil pengajian Islam? Umum lagi satu, umum-umum adalah umum 18 tahun. Ada setengah umum dulu belajar di sekolah mana? Sekolah Mahat Tafiz. Mahat Tafiz. Selalunya Mahat ke sekolah macam sekolah Mahat ni selalunya after form 5 mereka akan ambil staf kan? Kalau Azhar tahulah, kalau Azhar tahu daripada kawan-kawan lah, mereka akan ambil staf. Tapi kenapa umum tak ambil staf? Kenapa terus masuk melanjutkan dari sekolah universiti? Ini dia bang. Sebab kami tak ambil staf sebab kami tak minat. Lepas tu kami pergi PU dekat Perak tu sebab Perak kan dekat dengan Kedah kan. So senang sekali nak balik macam tu. Lagi? Dan salah lagi sebab kok kami kan you kat situ, so senang lah adik-beradik kan. Okay, lepas tu start Kedah. Kira memang asal-usul memang Kedah lah ni, tak ada ni. Sebelum ni tak ada pindah mana-mana lah. Tak ada, memang tak kedah saja. Memang tak kedah. Umum, macam saya tahu umum ambil pengajian Islam. Pengajian Islam tu kan, macam mana kos dia? Memang you look tiba kau kan you. Dia senang ke, susah ke, untuk kita macam umum belajar. Bagi kita adalah mahasiswa baru kan, universiti Ustazah Shah, universiti ni. So, macam mana umum masih macam umum nak ambil pengajian tu? Senang ke susah ke? Kami ambil pengajian Islam tu salah satu waktu ni sebab abah kami. Abah kami suruh kami ambil ibadah Islam kan. Tapi pengajian Islam tu nak kata susah untuk SEM ni tak susah sangat. Macam biasa je lah kan. Pengajian Islam ni dia lebih kepada agama banyak. So umum kata apa? Umum ambil pengajian Islam ni sebab ayah umum suruh kan? So kenapa sebelum ni sepatutnya umum nak kos apa? Ataupun umum ada cerita macam ada hasrat lah untuk nak belajar di tempat lain ke?
kalau kami kalau boleh kami nak ambil bahagian multimedia yang mungkin. Oh, mungkin. Okey. Zem pun lukisan pun down sikit. Walaupun SPM ambil lukisan sini tapi down sikit. Lepas tu? Sepatutnya umur nak ambil dekat USAS multimedia lah. Ada ke multimedia ke USAS? Ada multimedia. Yes. Tapi kenapa? Tak boleh ambil sebab Abah tak lagi. Mungkin pengajian Islam adalah pengajian Islam ada terbaik untuk umum. Terbagi ayah umum lah. Okay. Lepas tu rancangan masa depan umum masuk ke pasti. Pasti nak jadi apa lah macam Afzal tak tahu sangat pengajian Islam ni boleh jadi apa. Macam boleh ke kita keluar daripada pengajian macam kita ambil kos pengajian Islam boleh terus perlu kerja cik ke macam mana? Kalau kita dah habis pengajian Islam diploma punya kita tak boleh jadi cikgu. Dia kena ambil macam tingkat atas lagi. Oh, macam contohnya kena masuk macam ambil bahagian-bahagian apa? Macam pergi ke institusi-institusi perguruan lah. Macam Afzal jugalah. Macam Afzal jugalah kena kerja kaunseling bila nak. Kalau macam jadi cikgu apa pun, kita orang pun kena kalau macam kita nak jadi cikgu kena ambil bidang kaunseling dan bimbingan, pendidikan dan bimbingan lah kaunseling juga. Okey, perancangan masa depan umum apa? Adakah lepas ni kita semester, kita 2 tahun belajar. So, lepas habis diploma ni macam mana? Umum nak sambung belajar lagi ke ataupun umum nak cari pengalaman bekerja? Kalau kami nak sambung belajar lagi. Kalau boleh sampai ijazah. Wah, mendoakan. Amin. Okey. Umum setakat ni lah. Umum rasa umum seronok lah berada di USAF. Alhamdulillah setakat ni seronok. Okay, seronok lah. Boleh lah. Okeylah. Alasa, umum matlamat umum apa? Apa matlamat umum berada di USAF ni? Matlamat agama kan nak belajar ni hidup lah. Itu je lagi. Bagilah ayat macam orang dengar ni deep lah sikit. Deep sikit ya, sentak sikit. Matlamat kami duduk kat situ, kami nak nak mengaji dah. Kalau boleh lagi dengan tingkat lagi tinggi dah kan. Lepas tu kalau boleh kami nak buka nak buka sekolah. Oh, nak buka kelas mengaji kan eh? Tak, bukan. Buka sekolah sebab Abah Hamid suruh buka sekolah. Kami nak buka sekolah untuk Abah Hamid. Oh, macam madrasah macam tu lah. Oh, insyaAllah. Doakan. Boleh. Kata capai matlamat umum tu. Okeylah. Sakit ni je kot. Azam tanya pada umum. Sebab tak tahu dah. Okeylah. Terima kasih umum.